Syedarolun, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia, memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh dalam sidang pamungkas pada hari Rabu 17 November 2021. Mereka terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena sudah menetapkan dan menunda jadwal serta tahapan Pilkada Aceh tahun 2022. Perkara tersebut diadukan oleh bakal calon Bupati Aceh Singkil, Nasran Abi, melalui kuasa hukumnya, Imran Mahfudi, SH. Sementara mereka yang dijatuhkan sanksi yakni Syamsul Bahri, Ketua KIP Aceh selaku Teradu 1, Tarmizi Teradu 2, Munawarsyah Teradu 3, Ranisah Teradu 4, Muhammad Teradu 5, Agusni Aha Teradu 6, dan Akmal Abzal Teradu 7, masing-masing mereka sebagai anggota. Segala bukti dokumen pengadu dan para teradu, DKPP menyimpulkan bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, teradu 5, teradu 6, dan teradu 7 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu 1, Syamsul Bahri, selaku ketua merangkap anggota KIP Aceh, dan Teradu 4, Ranisa, selaku anggota KIP Aceh terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu 2, Tarmizi, Teradu 3, Munawarsyah, Teradu 5, Muhammad, Teradu 6, Agusni Aha, dan Teradu 7, Akmal Absal, selaku anggota KIP Aceh, terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk melaksanakan putusan ini. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.